Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi pengalaman tentang cara tes manual dinamo starter Daihatsu Heyjet. Oke, alat yang perlu kita butuhkan yaitu aki, terus jumper, kabel jumper. Dimana kepala kabel warna merah ini kita taruh ke strum aki, dan min aki kita taruh di dinamo starter ke badan Thomasa. Terus ini solenoidnya dari ini ke arah kunci kontak itu ST terus starter, yang kita coba apakah bergerak. Ya, ini menandakan bahwa dinamo starternya normal, masih bagus. Oke, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Apabila saudara-saudara suka dengan video saya, silakan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.